Pelakon terkenal Izara Aisyah meluahkan rasa marah dengan sikap segelintir individu yang memberikan kata-kata kesat terhadap bayi yang tidak bersalah. Luahan menerusi satu ciapan laman Twitter itu dipercayai berhubung isu pendedahan wajah anak kepada selebriti popular Neelofa iaitu Muhammad Bilal. Menurut pelakon berusia 30 tahun itu, dia seolah-olah kesal dengan golongan tersebut yang bertindak mencaci, mengutuk dan menghina bayi comel berkenaan. Jijik dengan manusia yang caci, kutuk, hina budak. Tu bayi la lahanat. May you rot in hell, tulis Izara atau nama penuhnya ni Izara Aisyah ni Izazurin. Meskipun tidak menyebut nama sebarang individu, rata-rata warga Twitter yakin bahawa luahan tersebut ada kaitan dengan Muhammad Bilal. Meninjau di ruangan komen, ramai bersetuju dengan kenyataan pelakon drama Vanilla Chocolate itu yang turut geram melihat segelintir netizen bersikap toksik. Selain itu, terdapat juga dalam kalangan mereka meminta Izara supaya mengawal emosi kerana perkataan ditulis tidak sesuai dengan penampilannya yang sopan menutup aurat. Terdahulu, Neelofa meluahkan kekecewaan apabila ada pihak menyunting wajah anaknya berusia 9 bulan itu sehingga mengubah muka Bilal yang sebenar. Malah, terdapat juga seorang pengguna laman Facebook memberi pendapat bahawa wajah Bilal tidak secomel disangka berbanding anak selebriti lain. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.